Nah, di atas ada pisang udah matang, teman-teman, itu. Itu sudah matang sekali, benar. Sudah satu sikat. Sudah matang. Nah, sekarang kita mau mengambilnya, teman-teman. Nah. Udah matang. Ini namanya, kalau kita bilang daerah sini, teman-teman, ini pisang kematu ya, atau pisang kepok. Mantap. Ini langsung bisa digoreng, teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7 10 lah. Gigi sakit. Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, jadi sekarang teman-teman, saya mau menebang pisang ini, teman-teman. Namanya ini pisang ayam, kalau kata orang kami ya, teman-teman. Kalau kata daerah teman-teman, saya kurang tahu ya, teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar. Nah, ini namanya pisang ayam ya. Itu Bang Dadang yang lagi megang kamera. Nah, jadi sekarang tuh Bang Dadang ke kebun ya, Bang Dadang? Iya. Berapa lama, Bang Dadang? Nanti sekitar 1 minggu, 2 minggu baru pulang. Langsung aja ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pisangnya udah matang di pohon, teman. Ini makan burung ya. Sekalian kita bersihkan, teman-teman, batangnya, pohon pisangnya. Coba dulu teman-teman buah pisangnya. Aduh, segar ini, Bang Dadang. Gila ini. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sih. Manis, teman-teman, pisang ayam ini ternyata ya. Oke, teman-teman, jadi waktu saya pulang
dari pondok kita ya, menyemprot tadi. Saya lihat ada dua pepaya yang masak. Tapi jalan kemana ya Bang Irang? Sana Bang Irang. Jalan sana. Tuh, buahnya sudah matang, teman-teman. Ini biasa bapak yang suka panennya. Tapi dia belum ke kebun, masih lama. Ini sudah dapat lah akar 4 kintal kalau sekali panen. 400 kg. Duh, gimana jadi? Kanan ini. Empat kintal harga sekarang 3.000. 4 × 3 = 12. 1.200.000. Nah ini teman-teman, jadi pepayanya sudah roboh ya. Waktu angin kencang ya teman-teman. Waktu beberapa hari yang lalu ya. Angin badai. Angin badai. Sampai gempa. Jadi saya itu nggak tahu itu teman-teman. Kalau ini roboh. Soalnya anginnya kencang. Deres. Ah. Udah busuk teman-teman. Yuk ayam, yuk ayam. Nanti kata Bernada kasih ayam. Oh, udah busuk. Duh, cuma satu ya bang. Ini masih bagus. Ini udah busuk. Kita kasih ayam. Ini pisang apa bang Dadang namanya? Yang putri. Pisang apa? Yang putri. Bukan pisang putra bukan. Ini teman-teman koyu kita sudah 2 bulan lebih nggak pulang-pulang. Ini baru ketemu di jalan tadi. Kami mau cari burung, ketemu di jalan. Ini kemana-mana suka ikut teman-teman. Ini nurut sekali itu temannya. Kalau temannya ini kemarin tuh nginap di pondok tetangga. Ini umurnya sudah 3 tahun. Ini kecil, memang gak besar. Kita belah di sini teman-teman karena ayamnya tidur di sini ya. Biasanya ayam itu suka makan pepaya juga ya. Itu bunyi burung pungguk. Nah, selamat makan ayam.